Berikut ini cara mengaktifkan opsi pengembang di Vivo. Jadi untuk pengguna Vivo langsung saja berikut ini. Buka yang namanya pengaturan. Nah, setelah di bagian pengaturan ini, gulir ke bawah, cari menu yang ini. Sistem, di bawah sistem ada tentang ponsel. Pilih tentang ponsel ini. Kemudian pilih informasi perangkat lunak yang ini. Kemudian kalian lihat di sini ada nomor versi, kalian ketuk sekitar 7 kali. Dan sekarang Anda adalah seorang developer. Ini kalau kalian pakai kunci sidik jari, itu harus scan sensor sidik jarinya ataupun pakai pola, masukkan pola baru bisa. Nah, letak menunya itu setelah diaktifkan di sini, di sistem ada namanya opsi developer yang ini. Nah, ini sudah aktif. Kalau kalian matikan tombol ini akan hilang, jadi harus ulangi cara pertama tadi, di sekelas seperti itu saja, semoga bermanfaat.